Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Donian TV. Hari ini saya sedang berada di Stadion Kebanggaan Masyarakat Jakarta, Stadion JIS atau Jakarta International Stadium. Saya sedang berada di sini dan saya tepat berada di depan Stadion JIS dan ini merupakan lokasi yang kemarin digunakan untuk sholat Id oleh Pak Anies dan masyarakat Jakarta Utara dan sekitarnya. Ini merupakan stadion yang luar biasa. Coba kita lihat, stadionnya sangat megah sekali, bro. Ya, ini stadion berkapasitas sekitar 84.000 dan ini nanti akan dibuka pada bulan Juli. Kalau tidak salah, nanti akan dibuka langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan. Ini stadionnya luar biasa. Nanti kita malam hari mungkin akan ada banyak lampu-lampu yang menyala. Tapi ini karena masih sore, belum ada lampu yang menyala secara signifikan, masih beberapa lampu saja. Oke, kita lihat di sana, bro. Kita coba lihat di sana. Nah, ini areanya cukup luas. Di sini ada taman-tamannya. Bisa kita lihat di sana. Ada taman-taman. Mungkin ini belum 100%, tapi sudah hampir selesai semua. Oke, di situ juga ada busway, bro. Ya. Mungkin nanti di sini bisa tempat parkir dan lain sebagainya. Kita coba lihat di sini, bro. Ya, kita lihat. Ini dari area samping Stadion Jakarta International Stadium. Tempat pintu masuk area barat. Jadi nanti para supporter Jackmania dan semua supporter yang ada di Indonesia nanti pintu utamanya mungkin bisa lewat sini, lewat pintu barat. Nanti juga di sebelah sana ada pintu masuk lagi, tapi mungkin yang paling dominan untuk para supporter berada di sini. Nah, luar biasa, bro. Stadion JIS. Ya. Setelah kemarin GBLA, sekarang kita coba review JIS, tapi sayangnya sekarang belum bisa masuk. Mungkin nanti bulan apa Juli kalau sudah peresmian katanya nanti bisa dibuka untuk umum. Kita lihat di sini. Tuh, ada mbak-mbaknya para petugas dari Stadion JIS yang bertugas di sore hari. Ya mungkin area sana nanti untuk parkir, bro. Oke, guys. Saya sedang berada lebih dekat dengan Stadion JIS. Tadi kita lokasi dari depan, sekarang kita di bawah jembatan yang dimana jembatan ini khusus untuk ke area Stadion JIS. Jadi sebelum kita ke area stadionnya ada jembatan yang kemudian dilewati oleh para supporter dan kita sekarang ada di bawahnya. Kita bisa lihat di bawah jembatannya sangat luas sekali areanya. Di situ juga ada taman-taman. Ada seperti kolam lah, belum jadi mungkin. Kita bisa lihat di sini, bro. Ini area pintu masuk daripada Stadion JIS. Ya, ini jembatan khusus dibangun ke area Stadion JIS. Dia terowongannya luar biasa, stadionnya sangat megah dan juga infrastrukturnya juga sangat megah sekali. Kita sedang berada di bawah jembatan di mana di atas itu adalah tempat para supporter menuju ke stadion utama Jakarta International Stadium. Ya, kita coba lihat di sini. Olahraga yang lainnya mungkin sana ada fasilitas lain, tapi mungkin kita belum diperbolehkan untuk sana, jadi kita mereview dari arah jauh saja. Oke, mungkin suasananya seperti ini di bawah area jembatan daripada Stadion Jakarta International Stadium, luar biasa. Kita di bawahnya Stadion JIS, bro. Itu juga nggak tahu itu ada tempat untuk apa.
tapi memang lampunya juga belum 100% menyala semua. Mungkin ketika ada event-event saja nanti lampunya bisa menyala. Ini hanya baru beberapa lampu saja di atasnya. Oke, bro.